Piala Dunia U20 2021 batal. Dengan kecewa Shin Tae-yong bilang begini. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, boleh dong minta subscribe-nya untuk dukung channel ini agar lebih baik lagi? Mari kita lanjut. FIFA resmi membatalkan gelaran Piala Dunia U20 2021, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Pelatih Timnas Indonesia U19, Shin Tae-yong, mengaku cukup kecewa dengan kabar tersebut. FIFA membatalkan agenda Piala Dunia U20 2021 karena pandemi COVID-19. Tak hanya itu, otoritas tertinggi sepak bola ini juga menunda gelaran Piala Dunia U17 di Peru. Untungnya, Indonesia masih diplot FIFA sebagai tuan rumah untuk edisi Piala Dunia U20 2023. Begitu juga dengan Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Penundaan ini membuat Shin Tae-yong kecewa. Wajar, ini dikarenakan juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan Timnas Indonesia U19 tampil pada kejuaraan tersebut sejak Januari 2021. Shin Tae-yong merasa kemampuan anak asuhannya sudah meningkat. Bahkan, pelatih berusia 51 tahun itu beserta jajarannya mengungkapkan seluruh pemain telah siap tampil di Piala Dunia U20 2021. Terlepas dari situasi corona selama setahun terakhir, kami melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan turnamen U20, kata Shin Tae-yong dikutip dari media Korea Selatan. Skill pemain timnas U19 telah meningkat pesat sejauh ini. Saya sebenarnya sangat menantikan Piala Dunia U20 tahun depan, karena kekuatan fisik dan mental telah meningkat. Kami mencoba memberi makna dalam memperluas sumber daya kami, ucap beliau. Pembatalan itu tentunya memberikan pengaruh terhadap skuad timnas U19 Indonesia saat ini, yang sedang menjalani training camp sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U19 2020 dan Piala Dunia U20 2021. Beberapa pemain dipastikan tidak bisa tampil saat Piala Dunia U20 digelar pada 2023. Sebab, pemain-pemain yang bersangkutan terganjal batasan umur dari aturan yang berlaku. Dengan adanya pembatalan tersebut, skuad Garuda Nusantara kini hanya fokus menghadapi Piala Asia U19 yang rencananya bergulir pada Maret tahun depan di Uzbekistan. Demikianlah video dari kami. Bila Anda berkenan, tekan like dan share video kami sebanyak-banyaknya. Terima kasih.